Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen video dari Lesti dan Bilar ya, untuk di sinetron Cinta Badi Leslar. Dan untuk saat ini itu udah berjalan di episode 18. Jadi ini adalah reaction saya untuk part pertama guys ya. Oke, jadi untuk di episode ke-18-nya 18-nya ini tuh Bilar ini akan lebih protektif ya kepada Dede Lesti, karena kita tahu sendiri kalau kehamilan Dede Lesti itu kan udah kelahiran Dede Lesti itu kan udah mulai dekat kan. Jadi di video kali ini tuh kita di sini tuh bakal disuguhkan dengan Bilar ini yang overprotective kepada Dede Lesti, sampai-sampai Dede Lestinya di sini tuh agak nek gitu loh. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Browser artikel, lalu gue tanya orang terdekat aja ya, yang udah pengalaman. Rafi, iya Rafi gue teleponnya. Coba deh. Biasa sih diangkat nih, ini orang baik ini. Cepet. Nah ini dia nih. Assalamualaikum. Aa. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Lagi sibuk ya? Lagi biasa, lagi meeting. Gimana? Udah lancar kelahiran? Kelahiran baru hamilan. Nah, itu dia. Ini kan mau menuju apa? Menuju ke sana nih. Bentar lagi udah 2 bulanan lagi lah kira-kira. Ah, bolehlah. Ah, kan baru aja nih nemenin Kak Gigi ya untuk dia anak kedua, proses persalinannya segala macem. Terus udah pengalaman juga, ada 2 anaknya. Boleh dong dikasih wejangan ke calon bapak. Yang paling penting jadi suami yang siaga. Insyaallah. Lu harus siapin kado juga, karena kan alhamdulillah pas istri lahiran lu siapin kado supaya dia juga merasa lu juga perhatian, karena kan malah mengandung selama 9 bulan itu pasti dia capek, dia butuh perhatian. Nanti pas lahiran belum dia menyusui, dia malam-malam pasti banyak bangun untuk menyusui. Nih harus kasih ekstra perhatian, ekstra kasih sayang yang membuat istri juga menjadi benar-benar membuat istri kita menjadi wanita paling bahagia dan wanita paling bermakna. Gitu. Wah luar biasa. Tapi saat itu nemenin Kak Gigi di ruang operasi. Lalu aku nemenin dia. Rafa masuk ke dalam. Rayansa juga masuk ke dalam. Jadi memang sebisa mungkin aku selalu nganterin ke rumah sakit, ngecheck up aku selalu anter. Meskipun sesibuk apapun, tapi kalau untuk urusan anak sama untuk urusan istri harus nomor satu bro. Luar biasa. Sukses seorang suami itu ada istri yang hebat di belakangnya ya. Tentu. Luar biasa. Aku was-was soalnya, makanya itu takut, soalnya khawatir, takut Dede sama bayiku kenapa-napa kan. Karena kan baru pertama kali nih soalnya gitu loh. Ya insya Allah lancar semuanya, didoain. Insya Allah ya, insya Allah. Doa juga, mohon doanya ya, supaya kami diberikan kelancaran sampai hari hantar. Iya. Sehat-sehat ya di sana ya. Sukses terus ya, salam sama Kak Gigi ya. Ya. Thank you, nuhun Nak. Bye-bye. Oh, jadi kenapa Bilar sini protektif itu? Karena mungkin ya kali habis dengar wejangan dari Raffi tadi gitu. Dan Raffi juga tadi itu katanya itu harus diberikan kado, diberikan inilah itu biar kasih sayangnya itu nambah. Berarti rahasia Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kayak gitu ya. Makanya sampai sekarang itu adem-adem banget rumah tangga mereka ya. Perasaan gue ya, gimana pun ya dia kan panutan gue gitu kan ya. Jadi itu menurut gue bisa sedikit melegakan rasa kekhawatiran gue. Masya Allah Kak Gigi, Arafi, selamat atas kelahiran anak keduanya. Pokoknya semoga sehat dan tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Pokoknya Kak Gigi dan Dede bayinya sehat terus.
Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa cepat ketemu ya kak. Cinta kita melukiskan sejarah. Karena itu gak enak aja deh. Menggelarkan cerita penuh suka cinta. Itu Pipi Dede Lesti kenapa ya? Kayak ada hitam-hitamnya kan? Nah itu. Sayang, kamu kan bentar lagi lahiran. Gak bisa pilih apa. Enggak, Dede gak mau apa-apa. Dede aja bingung harus beli apa kalau mau lahiran. Cuman ya udah yang penting kakak ada di samping Dede aja udah cukup, alhamdulillah. Udah lebih dari apapun. Prosesnya apa? Prosesnya itu soal proses menjelang persalinan. Yang takutnya nanti khawatirnya beginilah begitulah, pokoknya hal-hal yang ya jangan sampai amin-amin. Kalau takut hal seperti itu terjadi ke kamu, amin-amin aja dong ya, makanya khawatir sayang, makanya tuh didoain. Gak boleh overthinking, gak bagus kok. Udah insya Allah lancar, amin Allah. Kakak nanti kudu ada. Besok waktu sekarang kakak siap-siap dulu, mandi, kita langsung berangkat ke Bandung. Ke Bandung? Kita gue langsung kaget ya pas Dede Lesti nyebut ke Bandung. Jadi ke Bandung ini tuh Dede Lesti tuh mau ke rumah Margin guys ya. Ke Bandung sayang. Atuh! Anaknya Margin kan? Iya. Nanti aja pas udah gede, jangan sekarang. Aduh kakak, udah mah dari kemarin kemarin. Bahaya anaknya, aduh perjalanan jauh sayang. Gak bahaya kan Bandung jalannya bagus, naik tol. Itu tetap aja kan perjalanan jauh. Kalau kamu ntar kenapa-napa di jalan, ntar kontraksi, ntar kenapa-napa bayinya gimana? Enggak kan ada kakak, ntar sama kakak ditampung. Udah ayo burukin. Ya wajar dong. Apalagi gue habis dapat wejangan, dapat nasihat dari Arafi. Nah, yang gue lakuin ini bukan overprotective kan? Masih dalam batas wajar kan? Hampir sempro-sempro dah, ngeri. Emang ada hama apa? Disemprot-semprot-semprot-semprot. Virus sekarang di mana-mana. Tapi nggak menutup kemungkinan ada virus di sini. Aduh, ini gila. Lebih bersih, steril semuanya ya. Higienis. Iya, itu pokoknya. Bentar, jangan bentar. Ayo, bos. Ini bos. Bentar. Kenapa kok kamu boleh turun bawa mobil? Ayo, udah turun dulu, bang. Ya kan, mau ke Bandung kan? Iya, bang. Gimana? Bapak itu Abilar kan? Karena bapaknya yang bawa. Kenapa bapak yang bawa? Biar Linder yang bawa, kan dia sering dari bawa. Ya kan belajar ini. Pak belajar masa ke Bandung? Pak belajar tuh ngeling komplek doang pak. Aduh. Kita ke Bandung pak, Bandung. Sudah ya bapak. Ini cuma mau canggih ya. Bapak bisa katanya? Gak mau tahu gue. Coba punya. Pak, bapak juga mau tahu. Ntar buruan ntar, aduh. Pak, aku mau belajar. Ayo pak. Dede datang lagi
Bandung nih ya. Ntar ketemu ya. Siang. Baby Guzel lagi apa Baby Guzel? Hah? Ah gemes, udah dimandiin. Lucu. Lucu banget ya. Ya udah tuh. Sama nanti paling dia mau itu juga apa? Mau jalan-jalan. Kira-kira kemana ya? Iya yang itu nih apa mana-mana ayah hewan-hewan gitulah kebun binatang gitu nih. Ya udah ketemu di rumah tuh ya. Assalamualaikum. Ngapain atau kamu kesana sayang? Itu kan bibit penyakit binatang kotor, kotorannya tuh banyak gitu. Itu dia penyakit loh, bahaya loh buat ini buat janin, buat apa anak kita. Aduh. Emang si Deden itu susah banget dikasih tahu ya, ngeyel banget dikasih tahu. Padahal di sini di Belar ini udah overprotective banget ya, takut nanti pada kenapa-kenapa sama bayinya gitu. Oke guys, nanti saya lanjut lagi di part kedua ya. Dan terima kasih udah mau nonton barengnya dengan saya untuk mereaction Cinta Abadi Leslar. Nantikan lagi saya di part kedua, oke? Okay? Bye bye.